Halo, balik lagi di Mulki Only, di mana kita bahas mainan suka-suka. Nah, kali ini kita akan unboxing HG Exia Repair 2 dari Bandai. Ini dia box artnya. Di sini ada tulisan HG Gundam 00. Di sini Gundam 00-nya dan ini tulisan Gundam Exia Repair 2. Dan ini dia si Gundam Exia Repair 2-nya seperti ini dengan pedangnya warna hijau sini. Dan sini tulisan Bandainya. Kemudian di sampingnya ini dia action pose-nya dan perbedaan antara si Exia normal dengan Exia Repair 2-nya, terutama di bagian waist belakangnya seperti ini. Kemudian pedangnya juga berbeda, ada warna hijaunya dan beberapa perbedaan di tangannya juga. Kemudian di sampingnya ini cuman ada gambar seperti ini, dan di samping sebelah sini cuman ada front view-nya dan ceritanya kayaknya sih seperti itu, dan di sampingnya seperti ini doang. Kemudian kita lihat isinya itu seperti apa. Dan ini kita dapat satu kantong dan ada dua kantong. Kemudian ini dia si manual booknya. Ini manual booknya sama persis seperti di gambar depan box artnya, dan ini Exia-nya. Wah, ini lumayan keren nih. Di sini ada si beberapa gambar si Exia-nya, front view dan back view-nya. Kemudian di sini dia ada gambar pertarungan antara si Exia dengan si Gundam O ACD ya, salah. Dan ini action pose-nya nih. Oke, selanjutnya kita lihat di sini dia ada si runner-runnernya yang berjumlah cuma ada 5 runner doang. Dan ini cukup simpel banget sih manual book-nya. Ya, sudah sampai tangannya. Tangannya cuma 2 panel doang gitu ya. Simple banget. Dan ini bagian bagaimana cara kita merakit kakinya yang sudah beres begitu aja. Dan ini cuma gini doang memasang semuanya, masang pedangnya dan sebagainya. Nah, ini dia runnernya. Untuk runner A nya berwarna biru, kuning dan merah. Kemudian runner B nya itu warna putih seperti ini. Kemudian ini runner C nya bagian inner frame nya warna abu-abu. Dan ini tambahan runner E nya khusus untuk si repair 2 nya. Dan ini adalah PC nya. Dan ini adalah stikernya yang cuman segini doang. Dan itu dia unboxingan kita kali ini untuk si HG Exia Repair 2 dari Bandai. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa video reviewnya minggu depan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.